Sebuah acara syukuran sederhana dilaksanakan di pelataran sekretariat PT Pertarungan Gas (PAG) Luksmawe. Tampak hadir dalam acara tersebut Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Bupati Aceh Utara, Wakil Wali Kota Luksmawe, Komisaris PT Pema, Direktur Utama PT PGA. Dewan Direksi PT PAG dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Itulah momen syarat makna pertanda satu tahun pemerintah Aceh memperoleh kedaulatan untuk mengelola secara mandiri ladang minyak dan gas atau migas Blok B di Kabupaten Aceh Utara setelah penantian panjang selama rentang 40 tahun. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras untuk ini. Dukungan ini sangat penting. Pengelolaan secara mandiri Blok B adalah wujud dari kedaulatan. Dan itu kini sudah ada di tangan rakyat Aceh. Kata Gubernur Aceh Nova Irensyah dalam sambutannya pada acara syukuran tersebut. Ritual kearifan lokal yang dilaksanakan pemerintah Aceh melalui badan usaha milik Aceh, Buma PT Pembangunan Aceh, Pema, selaku kontraktor definitif pengelola, sebagai bentuk rasa syukur pemerintah Aceh atas suksesnya pengalihan pengelolaan Blok B. Saat ini, kata Nova, Blok B dikelola oleh badan usaha milik Aceh, Buma, yaitu PT Pema, yang dimandatkan pada anak perusahaannya PT Pema Global Energi atau PGA, dan kini telah memasuki satu tahun operasional. Pencapaian ini terang Nova bukanlah hal mudah untuk didapatkan di tengah banyaknya tantangan dan rintangan yang dilalui serta sikap skeptis dari berbagai pihak terhadap sukses alih kelola itu sendiri. Nova mengungkapkan rasa bangganya terhadap kinerja PGE selama satu tahun mengelola blok B. Perusahaan migas milik pemerintah Aceh itu telah mampu meningkatkan kinerjanya dengan tetap menjaga produksi gas dan kondensat Bahkan mereka mampu menaikkan jumlah produksi. Karena itu Nova menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam memperjuangkan dan menyukseskan proses pengambil alihan dan pengelolaan Blok B tersebut. Ia berharap operasional Blok B di bawah PGE akan semakin berkembang dan dapat ditemukannya cadangan-cadangan migas baru sehingga kejayaan masa lalu Blok B yang pernah menjadi salah satu blok migas terbesar di Asia bisa terulang kembali. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh Teku Muhammad Faisal menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang bersinergi dengan baik dalam proses alih kelola wilayah kerja B dari tahun 2018 hingga dengan Mei 2021. Ia mengatakan, sangat berterima kasih terutama kepada Bapak Gubernur Aceh dan tim alih kelola Blok B Alih kelola Blok B ini, kata Faisal, merupakan catatan positif bagi BPMA dalam melakukan fungsinya dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerjasama kegiatan usaha hulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kenduri eh, bersyukur memperingati satu tahun alih kelola Blok B. Satu tahunnya itu sebenarnya tanggal 17. Nah, terkait dengan alih sendiri, tentu kita berterima kasih kepada Bapak Bapak kepada BPK dalam hal ini, dan kepada seluruh dunia. Nah, mengenai kinerja, laporan yang saya dapat, yang pertama kita sudah berhasil melakukan efisiensi, sehingga optimalisasi produksi yang tersisa dari globalitas sendiri sudah bisa melakukan. Tapi sesuai dengan laporan kepala BPM tadi, kita tidak boleh lalai. Ini kan eh, mungkin akan terus tiga tahun ke depan. Nah menjelang itu jangan sampai dia eh, turun produksinya, sehingga keekonomiannya hilang. Kita sudah harus mulai dengan developmentnya. Nah kerja keras kita mencari partner dalam hal ini, mudah-mudahan sebelum tiga tahun eh, investasi yang baru sudah masuk di ya kita berharap dukungan lah semua pihak. Nah, tadi ada ada laporan 70 persen tenaga dari Jawa Utara dan Jawa Semawe eh, lebih dari 70 persen. Ya, Mudah-mudahan itu eh, bisa dipertahankan, dan ke depan di, di level top manajernya saya juga berharap bisa eh, putra daerah.